Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Saat ini channel Syariful Alam kembali melakukan jurnalisme vlogger, di mana pada hari ini 21 September 2020 yang ketiga kalinya diterapkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Beberapa pengendara maupun pejalan kaki terjaring yang tidak memakai masker, bagi laki-laki disuruh push up dan bagi perempuan disuruh menghafal Pancasila. Nah, ada seorang PNS yang kebetulan lewat di Jalan Gatot Subroto yang kebetulan memang dipusatkan di pusat pertokoan di tengah kota Kabupaten Majene. Tim ini COVID terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polri dan TNI maupun juga medis dari Kabupaten Majene. Seorang PNS yang kebetulan naik berada di atas mobil sedang lewati jalan protokol atau jalan Trans-Sulawesi di Jalan Gatot Subroto disuruh singgah dan ditutup kebetulan kedapatan tidak memakai masker di atas mobil dan diberikan sanksi yaitu push up. Sementara seorang pengendara yang juga adalah perempuan kebetulan pakai masker namun maskernya berada di dagu juga diberi sanksi yaitu menghafal Pancasila. Channel Syariful Alam, jurnalisme vlogger, melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih telah Anda menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, channel Syariful Alam. Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Lebih dari sana kan supaya masuk tidak pakai masker. Persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam mobil tetap pakai masker ya. Peraturan bupati membuat ya, ya. Bapak sudah mengerti kenapa bapak tidak pakai masker ya ini tadi kebetulan saya agak tinggal nanti bapak sudah sekarang bapak menghadap di kantor polisi sana nanti oke. Hahaha.